بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أُعدت للذين آمنوا بالله ورسله الله من يشاء Perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada persediaan makanan di dalam rumah istri-istri beliau kecuali air. Maka beliau pun menawarkan siapa yang akan menjamu orang ini. Kata seorang dari kalangan Ansor, Ana, aku. Subhanallah. Dia langsung menyatakan kesiapannya. Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang yang lapang hidupnya? Apakah dia orang yang selalu tersedia berbagai macam jenis makanan dan minuman di dalam rumahnya? Seorang ansor yang mengatakan, Ana, aku siap untuk menjamunya. Mari kita mengikuti dan melanjutkan kisah ini. Fantala Maka dia pun pulang ke rumahnya dan mendatangi istrinya. Lalu kemudian dia mengatakan kepada istrinya, "Akrimi dhaif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai istriku. Muliakanlah dia." Ini tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia meminta kepada istrinya untuk memuliakannya. Faqalat maka Jawab istrinya, Ma indana illa qutun lisbiyan. Kita tidak memiliki makanan kecuali makanan yang disiapkan untuk anak-anak. Anak-anak mereka. La ilaha illallah. Jadi untuk orang tuanya nggak punya makanan. Yang tinggal adalah makanan untuk anak-anak mereka. Sudah mereka simpan untuk anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu kurang bisa bersabar. Ya, Kalau mereka lapar biasanya rewel. Sehingga mereka menyiapkan. Untuk orang tuanya, enggak ada. Kami tidak memiliki makanan kecuali untuk anak-anak. Apa jawaban dari suaminya? Apakah kemudian suaminya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia meminta uzur? Afwan wahai Rasulullah. Tadinya saya menyetujui, ternyata di rumah pun tidak ada makanan. Tinggal makanan anak saja. Apakah itu jawaban daripada lelaki ansar ini? Faqala Kata suaminya, hayyi itu Hidangkanlah makananmu. Aturlah hidangan makananmu itu. Maksudnya untuk tamu. Wa aslihi sirajaki. Dan perbaikilah lampumu itu. Apa maksudnya perbaiki lampumu itu? Ya ini kamu menampakkan diri seakan-akan engkau sedang memperbaiki lampu. Lampu itu pelita yang ada ketika itu. Ya Mungkin zaman dulu kita masih mendapati orang-orang hidup di masa lalu. Itu Uh, yang belum kemasukan listrik biasanya mereka menggunakan pelita di rumah-rumah mereka. Jadi kata suami ini kepada istrinya, kamu menampakkan diri seolah-olah kamu sedang memperbaiki lampu yang mati. Dan tidurkanlah anak-anakmu itu apabila mereka menghendaki makan di malam hari. Subhanallah. Ternyata lelaki Ansarin tidak menolak tidak meminta uzur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak mampu melayani tamunya tidak tetap dia mengatakan kepada istrinya tetap engkau persiapkan makanan itu dan engkau menampakkan diri seakan seakan akan memperbaiki lampu dan engkau berupaya untuk menidurkan anak-anakmu apabila mereka hendak makan berarti usahakan anak-anakmu itu tidur dalam keadaan mereka lapar itu kan biasanya sulit itu anak kalau lapar ya teriak-teriak nangis rewel tapi tetap saja dia mengatakan usahakan Agar kemudian anak-anakmu tidur Tanpa makan malam <tik> Maka sang istri pun Mempersiapkan hidangan makanannya Dan dia ber menampakkan diri Seolah-olah dia memperbaiki Lampu pelitaknya Dan dia menidurkan anak-anaknya Wanita yang taat Wanita yang salihah dia mengikuti apa? Syarat daripada suaminya. Subhanallah. Setelah dia menyiapkan makanan untuk tamunya, ثُمَّ قَوْمَتْ كَأَنَّهَا تُسْلِحُ سِرَجَهَا فَأَتْفَأَتْهُ Lalu dia berdiri seakan-akan dia ingin memperbaiki lampunya. Ternyata dia memadamkan lampu itu. Memadamkan pelita itu. Ya, hanya menampakkan diri seolah-olah dia ingin memperbaiki lampu. Tetapi maksudnya memadamkan supaya tidak kelihatan. Apa sebenarnya yang terjadi? Di antara mereka. Wajah Allah Yuriani Lalu kemudian keduanya suami istri ini itu menampakkan di hadapan tamunya seakan-akan keduanya sedang makan, seakan-akan sedang makan suami istri itu. Padahal mereka tidak sedang makan. Tamunya makan dan itu makanan untuk anak mereka diberikan kepada tamunya, menunjukkan sikap mereka berupaya untuk memuliakan tamu. Apalagi ini adalah tamu yang ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi untuk memberi jamuan kepadanya. Maka mereka menampakkan seolah-olah mereka makan. Karena mati lampu jadi tidak kelihatan. Tapi seperti ada suara bahwa keduanya pun sedang makan. Mengikuti atau makan bersama dengan tamunya. Wabana Maka di malam hari suami istri ini pun tidur dalam keadaan kelaparan. Anak-anak kelaparan. Mereka sendiri berdua استرداد الأطار فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكت قال ذبهري يا بنداد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لك أنصريني فقال صلى الله عليه وسلم مكى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناتقا لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما سُنغ الله سبحانه وتعالى ترتاوى Atau sungguh Allah subhanahu wa ta'ala takjub dari perbuatan kalian berdua. Subhanallah. Allah azza wa jal maha mengetahui. Allah jalla wa ala maha mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Allah azza wa jal tertawa menunjukkan Allah rida terhadap apa yang dilakukan oleh kedua pasang suami istri ini. Wa anzalallah dan Allah azza wa jal menurunkan firmannya yang berkaitan dengan mereka. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نَفْسِهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ dan mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin terhadap diri-diri diri mereka sendiri. Meskipun mereka sendiri dalam keadaan membutuhkannya. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran pada dirinya. Maka mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan. Ini adalah merupakan Kisah nyata yang dilakukan oleh para sahabat yang patut untuk menjadi perhatian bagi kita sekalian, membacanya, mengamatinya, dan merenungi terkait dengan sikap zuhud Rasulullah SAW dan para sahabat, dan terkait pula dengan sikap mereka di dalam memuliakan tamu hingga mereka lebih mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri.